Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya akan membuat video unboxing kasur in the box. Jadi sebelumnya saya sudah beli kasur in the box di Shopee yang warna biru ukuran 120x200. Dulu bulan November itu saya beli seharga 1.162.000. Tapi ternyata setelah bulan Desember itu naik jadi 1.280.000. Oke, sekarang kita buka seperti apa barangnya. Ini ya. Jadi kasurnya itu di packing dalam box, namanya in the box, kasur di dalam box. Oke, kita unboxing. Jadi paketnya itu di packing dalam plastik seperti ini. Ini kasur ya, kasur yang di press. Terus kita juga dapat gratis bantal. Satu bantal seperti ini. Belum dibuka ya, nanti kalau sudah dibuka itu mengembang. Badalah. Pinggir dulu yang sini biar kelihatan. Nah. Oke, kita juga dapat ini. Apa ini? Dapat manual atau garansi kayak ini. Nah. Yuk, kita unboxing, kita buka plastiknya dulu. Bismillah. Alas kena gunting. Jadi gini ya, ini kasurnya masih kempes, masih tipis seperti ini. Tapi nanti kalau plastiknya ini sudah dibuka, nanti kasurnya itu jadi mengembang, jadi tebal. Sekarang kita buka plastiknya. Bismillah. Nah, ini kasurnya langsung mengembang ya, langsung menebal ini. Yang tadinya itu gepeng tipis sekarang jadi langsung mengembang setelah dibuka plastiknya itu. Enak kasurnya. Ini enak
namanya kasur in the box yang versi warna biru, jadi beli warna biru biar enggak udah kelihatan kotor. Jadi motif kasurnya warna biru seperti ini. Ada jahitan-jahitannya. Nah, ini ketebalannya seperti ini. Ya, angkat. Nah, di sini ada tulisannya in the box. In the box, in the box. Oke, jangan lupa like dan komen video ini. Jika kalian mau beli kasur in the box, bisa beli di Shopee ataupun di Tokopedia ataupun marketplace yang lainnya. Oke, terima kasih sudah menonton video sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.